Kata tempo apa? Berapa? Saya bilang gini jauh. Wah. Gua bilang gini. Bilang gini, Pak. Warap bilang gini apa, Umam? Tiaran, Om. Pria berinisial AA warga Desa Krama, Kecamatan Kilo, Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat, diringkus tim reserse mobile Polres Dompu Senin siang. AA diringkus karena diduga memiliki senjata api rakitan disertai dua butir peluru aktif jenis kaliber 5,56 mm. Pria ini diringkus di lingkungan Donggoana, Kelurahan Montabaru, Kecamatan Moja, tepatnya di belakang Puskesmas Dompu Barat. Pelaku terancam diganjar pasal sangkaan tentang Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Pasal 1 Ayat 1 dengan ancaman hukuman penjara minimal 7 tahun. Tim lidik melakukan pengecekan di lapangan sampai di TKP, ternyata benar yang bersangkutan memegang senti rakitan. Sehingga saat itu juga teman-teman dari tim lidik, kadit lidik bersama anggotanya langsung bertindak amankan senti rakitan dengan dua butir peluru yang kaliber 5,56. Ini senti rakitan itu dikuasai oleh si Ajhar. Ajhar ya, umur 24 tahun, alamatnya di Desa Keramat, Kecamatan Kilo. Dari Kabupaten Dompu, Poris Nurdin, TV 11 melaporkan.